Halo, selamat datang di RTR Channel. Dukung terus channel ini untuk berkembang ya teman, dengan cara like, share, komen, serta klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Kali ini Dapur Teru-Teru akan berbagi resep roti goreng mayo. Bagi yang penasaran, ikutin yuk cara pembuatannya. Cus dimulai. Di sini aku punya roti tawar 1 bungkus ya teman-teman. Lalu ada mayones. Ini nanti aku pakainya setengahnya aja. Kemudian sosis yang ukuran besar ya. Terus telur, 4 telur nanti yang 2 buat isian. Dan bahan selanjutnya tepung panir. Langkah pertama, kita rebus dulu telurnya ya, yang dibuat isian. Lanjutkan dengan mengupas. Kemudian, iris sosis kecil-kecil. Lalu goreng sebentar ya teman-teman. Dengan sedikit minyak saja. Nah, sosis siap untuk dibuat isian. Langkah selanjutnya, campur sosis dan telur ya. Tambahkan mayones. Lalu aduk sampai merata. Jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Nah, setelah isian siap, kita isikan ke rotinya dengan cara taruh roti 1 lembar, baru kasih isiannya di tengah. Terus kita tumpukin lagi. Nah, habis gitu kita cetak pakai gelas. Di sini aku pakai gelas ya teman-teman, karena nggak ada cetakan jadi pakai gelas saja, yang ada aja lah. Nah, begini kira-kira penampakannya teman-teman. Dan untuk ukuran kecil aku cuma lipat doang, terus aku cetak. Nah, kemudian pecahkan telur untuk buat bahan baluran ya teman-teman. Terus kocok. Kemudian masukkan roti yang sudah dicetak ya. Lalu balur dengan tepung panir atau tepung roti. Lakukan ke semua roti yang sudah dibentuk. Nah, roti siap untuk digoreng, atau sebagian lagi kita simpan. Kalau kita perlu, kita goreng lagi. Nah, selanjutnya kita panaskan minyak dalam wajan. Setelah minyak panas, kita masukkan roti satu persatu. Ini aku goreng yang kecil dulu ya, teman-teman. Jangan lupa dibalik dan pakai api sedang saja supaya tidak mudah gosong. Setelah kuning keemasan, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Kemudian kita goreng yang besar.
prosesnya sama ya teman-teman. Setelah warna kuning keemasan, kita angkat dan tiriskan. Tara, roti isi mayo siap untuk dinikmatin. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat mencoba.